Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya ya? Tong Xue Man, ni men hao. Oh, 那我们现在开始咯。首先要先麻烦请你们就是报道一下，现在有谁的？好，Mbak Ami dan Mbak Santi. Baik, saya akan terlebih dahulu menyelesaikan materi slide lesson atau pelajaran kedua. Bagian-bagian akhir ini sudah hampir selesai. Jadi, kita akan menunjukkan video kedua. Kita akan menunjukkan video kedua. Kita 好不好？好，那我们先就是先看一下哦。这边的话就是我们要讲到 sentence pattern pola kalimat untuk kata hasil sedikit saja ya. Saya akan sampaikan karena saya tahu kemarin teman-teman inginnya kan pengen belajar lebih banyak masalah menulis ya. 是因为你们就是大部分想要比较什么比较喜欢比较想要学习那个怎么写，所以我们就可能把这个主题很快就可以结束了。好，还是你gunanya untuk menyebutkan dua hal yang istilahnya bisa ini bisa itu.Itu dua hal yang berbeda, tapi kita seolah-olah itu mempersilakan lawan bicara untuk memilih. Nah, ada dua jenis kata yang sering digunakan ya, yaitu 还是dan 或是. Yang satunya saya akan, dua-duanya akan saya berikan contoh.Cara penulisannya, sebelumnya sebentar saya buka kamus dulu, memastikan. Pertama saya akan tuliskan dulu yang 还是ya, 还是. Saya taruh di papan. Kota yang 那个黑板写一下，怎么写那个还是？因为你看这边就是用二声跟四声，所以我先用绿色。好，那perlu teman-teman ingat ya, bahwasanya untuk menggambar atau menulis karakter seperti hai atau ce, itu yang digambar bukan yang kiri dulu. Bukan yang ini dulu. Ini malah yang terakhir.Jadi karakter ini artinya adalah jalan. Ini tau. Pokoknya yang ada. Tapi kadang agak abstrak juga sih. Jadi biasanya kebanyakan yang nanti di karakter-karakter yang ada radikal seperti ini itu biasanya ada hubungannya dengan jalan. Petaruh atau path atau pokoknya jalur begitu ya. Ini saya hapus dulu. Jadi
yang perlu teman-teman tuliskan sebenarnya pada awalnya itu adalah yang bagian kanan atas ini dulu. Jadi dimulai dari mulut, bukan mulut, ini tanda mata ya, ini radikal mata tapi dibalik. Oke, kemudian satu garis. Oke, seperti ini. Kemudian satu mulut, ho. Ini radikal mulut. Kemudian seperti ini, kret. Kret. Set. Terus habis yang ini, terus yang kanan kanan atas dulu dikerjain. Terus kemudian yang ini, baru kemudian yang terakhir yang sebelah kiri itu. Ya, ini cara menuliskannya. Malam Mbak Agus Susianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fatini. Jadi sekali lagi, saya ulang ya. Untuk menulis karakter hai atau juga karakter ce. Teman-teman tahu karakter ce, ce kada ce. Itu yang digambar bukan yang kiri dulu tapi malah yang kanan atas. Jadi yang radikal bahasa Yuan yang ini yang harus ditulis dulu. Oke, baru kemudian yang radikal sebelah kirinya. Ya, sama halnya dengan hai si, itu sekali lagi saya perlu tekankan cara penulisan yang perlu dilakukan, yang awalnya perlu dilakukan adalah yang kanan atas. Suara saya cukup jelas gak Mas Ian? Halo? Atau terlalu kecil ya jangan-jangan ya? Mic-nya agak jauh nih. Oke, okay, saya dekatkan dikit ya. Oke, okay, sip, bagus. Malam Mbak Atun. Oh iya, saya kadang, ini saya masih agak ragu sih, cuman kebanyakan teman-teman Taiwan saya, itu kalau mengucapkan selamat malam itu bukan Wan An, tapi Xiao An. Wan An itu baru diucapkan kalau kita benar-benar ketemu orang dan mau tidur. Nah itu baru pakai Wan An, jadi selamat malam tapi untuk menuju ke tempat tidur. Tapi kalau ketemu orang pada waktu petang, pakai xiao, xiao an, selamat petang atau selamat kalau bahasa Inggrisnya istilahnya good afternoon, ya. Ya, jadi kalau teman-teman datang masuk ke kelas online terus ingin menyapa rekan-rekan yang lain atau menyapa saya, jangan pakai one an ya, karena setelah itu berarti habis itu di kelas mau tidur berarti. Saya tuliskan di chatbot, chat di chatbox deh. Jadi Wan An ini kalau mau tidur. Wan An terus kalau enggak langsung buat tidur, Xiao An. Sebenarnya juga nggak apa-apa kok kalau misalkan teman-teman pakai Wan An. Mungkin beberapa teman Taiwan merasa agak aneh saja. Saya lanjutkan yang tulisannya tadi. Oh ya, Waalaikumsalam Mbak Wiwi 43 ya. Iya, kalau pakai ni hao juga nggak apa-apa. Ni hao lebih general ya, tidak pandang waktu. Ya. Ni hao. Let me. Hao. Ini saya ulang dari awal lagi ya, cara menuliskan kata hai. Hai si de hai.
Jadi seperti ini langkahnya. Radikal yang dulu yang ditulis, kemudian ihang, tambah satu garis, tiga ko, tambah satu radikal mulut, kemudian seperti ini kan. Oke, setelah dapat posisi seperti ini, tulisan seperti ini, yang pertama dilakukan adalah yang kanan atas ya, yang ini dulu, set, terus baru yang ini. Nah, kemudian baru yang karakter paling kiri. Ini high, high sudah high. Ini juga bisa dipakai. Ini adalah karakter yang sama untuk karakter Huan, Huan Qing dah Huan, mengembalikan. Woyao huan ni de su, saya mau mengembalikan buku kamu. Woyao huan qian, saya mau mengembalikan uang. Dan seterusnya, itu pakai huan yang ini. Huan qin de huan. Nah, terus kemudian shi-nya teman-teman pasti sudah hafal semua ya. Ini sering sekali dipakai kan, shi, hai shi. Oke. Eh, maaf, saya lupa. Karena shi-nya ada 4, saya pakai warna merah. Oke. Si. Hai, hai-nya pakai warna biru lagi. Hai. Oke. Hai. Malam, Mbak Awin. Oke, siapa lagi yang belum absen nih? Sudah ada berapa orang? 1, 2, udah absen semua kayaknya, 8 orang total ya. Cek, duduk, ngikut. Aduh. Aku ngikut. Sudah kita kasih. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini haisu, ini artinya adalah atau. Bisa juga seringkali orang juga pakai kata yang lain yaitu hoja atau hosu. Oh, ada 4, saya pakai ini. Penulisnya seperti ini, hosu. Ini ho. Hoja. Kalau yang pakai ce, nadanya nada netral dan nada tiga. Kadang ada yang pakai nada tiga, ada yang kadang pakai nada netral, saya pakai nada tiga dulu aja. Hoja. Hoja. Oke. Hai shi gen hoja dou shi yiyang de. Ini adalah atau. Oke, saya kembali lagi. Misalkan kita mau tanya ke orang, dia kan mau pesan makanan ya. Saya mau pesan daging. Wo yao chi rou. Nah, kemudian kita akan balik tanya. Mungkin kita anggapannya sebagai pelayannya ya. Ni miao qi rou hai shi niu rou? Mungkin karena dia nggak jualan satu jenis daging, maka dia akan menawarkan dua pilihan seperti ini. Oke, waalaikumsalam Mbak Endang Rahayu. Nomor berapa itu? 6 ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi opsi diletakkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan dari kata haishi atau quote. Saya rasa ini mudah, jadi saya juga nggak akan meminta teman-teman untuk latihan seperti pekan kemarin, seperti pertemuan yang sebelumnya. Saya akan lewatkan saja. Jadi kalau misalkan ada dua pilihan, mau makan nasi atau mau makan mie, maka mudah saja. Pertanyaannya akan menjadi ni yao shi fan hai shi shi mian? Ni yao fan hai shi mian?
Ya kan kadang soalnya kalau misalkan kita ke restoran, makanan pokok kan bisa berbagai macam ya. Biasanya ada dua jenis, mau pakai nasi atau pakai mie. Biasanya kalau di Taiwan seperti itu. Kemudian yang lain, contoh yang lain dengan menggunakan ini. Mau makan dulu, makan nasi dulu atau mau minum dulu? Nah, maka pertanyaannya akan menjadi 你要吃饭还是喝茶? Bisa seperti itu, atau kalau misalkan kita mau pakai yang kombinasi, maaf, mau pakai karakter kata yang satunya, yang tadi yang 或者, maka kalimatnya akan menjadi 你要吃饭或者喝茶. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini saya tawarkan aja deh. Teman-teman, ada yang mau latihan untuk membaca? Dua volunteer deh. Siapa yang mau? Kalau enggak apa-apa. Kalau enggak, oh, Niau. Oke, Mbak Ratmi sama siapa satu lagi? Mbak Ratmi jadi A ya. Siapa yang mau jadi B? Nanti saya buka mikrofonnya. Oke, sama Mbak Endang Rahayu. Terima kasih, Mbak. Oke. Saya buka mikrofonnya dari Mbak. Saya langsung buka dua-duanya deh ya. Mudah-mudahan nggak berisik. Saya testing dulu. Mbak Ratmi. Oke. Sebentar lagi mana ini? Mbak Ratmi sama satunya lagi Mbak Endang. Oke, Mbak Ratmi, suaranya tolong. Wei. Wei, tinggal lah. Halo. Oke, Mbak Ratmi sudah masuk. Rahayu. Mbak Ratmi. 那个声音太小声，我没有办法听到你的声音。 Mbak Endang Rahayu di sana. Ini masih proses membuka. Oh, belum dihidupin. Maaf anjing. Ini apa yang kelima? Ya, 好，没关系，我先等你，我还是要唱歌。好，那我们先换其他人好了。好，那就麻烦，薇薇吗？这是薇薇吗？ 现在打开了。
那请问，以前你们有练习吗？就是啊，两位就是用麦克风。有啊，我们以前也用过啊。那因为不知道为什么，有的时候他们那边那个收信不好，可能吧。收讯不好哈。啊，可以了，马薇薇，听到了喂吗？喂，好。听到了。OK，那现在，首先麻烦Ratni 念当 A，然后 Vivi 当 B，可以吗好，我们现在可以开始？OK，了吗？可以开始了。好，要填什么？我要填意大利面。你要餐店还是套餐？我要套餐。多少钱？100块，很好，谢谢，谢谢谢。谢谢。Untuk Mbak Ratmi tadi saya perhatikan untuk semua pronunciation-nya, para cara pengucapannya sudah bagus ya, Alhamdulillah. Untuk Mbak Wiwi, kalau tidak salah dengar tadi mungkin ada sedikit miss di bagian 我要点 Itali mian. Yang di bagian itu tadi tiennya pakai nada satu. Itu saja tadi yang saya perhatikan masih sempat miss. Yang lainnya sudah sangat bagus. Terima kasih Mbak Ratmi dan Mbak Wiwi. Xiexie niman yang wei. Nah, kita lanjut lihat yang lain, yang selanjutnya. Ada link mana? Oke, 23 ya. Seminar ini. Oke, terima kasih sudah melapor. Nggak bisa padahal udah nggak apa-apa mbak, nanti coba lagi, mudah-mudahan di kesempatan yang mendatang di suatu kesempatan, siwang kei kei sisi kan. Oke, ini beberapa vocabulary yang sudah sempat teman-teman singgung di pertemuan yang kemarin, dan insya Allah sudah saya juga sempat sedikit banyak menjelaskan tentang cara pengucapan maupun cara penulisan dari masing-masing karakter tersebut. Nah, dari yang bab slide yang ini kayaknya slide terakhir deh. Oh, masih ada lagi. Jadi dari yang slide dari slide yang ini, yang slide nomor 21 ini, ada yang perlu dipertanyakan? Bukachi. Buat Mbak Ratmi dan Mbak Wiwi ya, Bukeci. Jadi bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya akan lanjutkan menuju ke slide yang berikutnya. Oke, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke slide yang 22. Oh iya, saya mohon maaf karena kemarin belum sempat untuk translate. Saya akan translate. Usahakan minggu depan ya baru bisa saya translate semuanya, nanti slide-nya akan saya share di Facebook sehingga teman-teman bisa pakai buat bahan belajar. Nanti kalau ada tes atau evaluasi atau ujian kita ambil bahannya dari sini saja, jadi teman-teman bisa pelajari semuanya, insya Allah ujiannya akan mudah. Oke, kita sudah belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan restoran. Di awal kita kita mendengar kata canting, canting dan canguan, canting dan canguan. Jadi yang ke tan
都是一样的意思，就是 restoran。Artinya sama yaitu restoran. Nah, saya ingin tanya, walaupun artinya Waalaikumsalam warahmatullah, Mbak Rianti Handayani. Nah, 我想请问一下，你们知不知道这两个单词，这两个生词就是餐厅跟餐馆，他们有什么不一样？你觉得？有谁可以回答吗？餐厅跟餐馆大概有什么差别？ Baik, Mbak Natalia. Terima kasih atas laporannya. Yo, 没有人知道。Jarang dengar cangguan ya. Restoran dan kantin. Ting dan kuan, bedanya apa ya? Ayo, kira-kira apa? Kita akan bahas sedikit dari sudut pandang karakter. Cangguan biasanya lebih kecil. Oke. Kata bosku, cangguan.Cangkang istilahnya lebih kecil. Oke, kita sharing pengalaman saja ya, sharing cerita. Karena bisa jadi apa yang saya sampaikan ini nanti perlu dikoreksi. Jadi kalau teman-teman tadi sudah simak, yang membedakan antara canting dan canguan, satunya pakai ting, satunya pakai kuan.Oke, saya tuliskan dulu karakternya. Ting, ting, karena ada satu saya pakai warna biru. Oke. Oke, kita.Ini ting dan satunya kuan. Chan kuan. Sorry. Chan kuan. Karena ada tiga, saya pakai warna coklat. Tidak pakai ini. Tidak pakai. Cukup mudah.Kalau kan kata Mbak Rianti, cangkuan kayak semacam tempat buat rapat atau gede yang bisa dimanfaatkan banyak hal. Canting restoran gede, kalau cangkuan lebih. Kalau canting karena ada, kalau cangkuan lebih kayak kedai. Kalau canting karena ada tingnya, mungkin restorannya menyiar. Beda ya, ting menunggu itu bukan yang kayak gini. Ting yang menunggu itu nggak kayak gini. Ada lagi yang satunya, tahu kan?Ting yang menunggu ting kayak gini. Ini ting yang mendengar. Nah, tapi ini jadi satu petunjuk ya. Teman-teman kalau perhatikan, di karakter ting ini, seperti yang saya sempat bilang di pertemuan yang sebelumnya, ini terdiri atas dua hal. Yaitu radikal rumah yang bagian luar ini, selimut luarnya, dan yang di bagian dalam ini adalah radikal ting atau mendengar. Dan radikal ting sendiri ini terpecah menjadi beberapa radikal lagi yang lebih kecil. Nah, ting sendiri artinya apa? Waalaikumsalam Mbak Kotiah. Ting yang ada di canting ini, dalamnya itu radikalnya artinya apa? Bukan makanan.
Bukan, bukan berhenti. Kalau ting yang berhenti itu yang ini ting mana ya? Warna biru. Ting yang berhenti itu yang kayak gini. Aduh. Itu terus. Nih, yang ini. Aduh. Aduh. Itu ada ini. Kayak yang kayak gini nih. Ini pin yang ketarik-tarik terus sih papannya. Aduh. Oke, lihat tadi sekarang. Oke. Pin ini artinya mendengar. Yang ini ya, saya kotakin dulu ya. Saya katakin dulu ya, jadi nggak ucul ya. Nih. Ini artinya mendengar. Ya enggak? Masih ingat ya? Ting yang ini. Pernah tahu? Ting. Wo ting bu tao. Wo ting bu dong. Ting. Kalau canting hanya buat pesan makanan saja. Mungkin pakai jawabnya pakai-pakai. Jadi jawabannya adalah canting itu lebih karena kalau misalkan ruangan restorannya itu memungkinkan orang satu dengan orang yang lain atau pengunjung satu dengan pengunjung yang lain, konsumen satu dengan konsumen yang lain. Pokoknya orang yang ada di dalam ruangan itu bisa mendengarkan suara yang lain. Maka pakailah kata chanting. Jadi semua ruangan yang biasanya ada tingnya itu ruangan yang lebih istilahnya desain ruangannya biasanya relatif lebih kecil atau kalaupun misalkan besar itu masih ada desain supaya ruangannya itu memungkinkan orang lain untuk bisa mendengarkan suara orang yang lain. Memungkinkan untuk mendengar seseorang bagi seseorang untuk mendengarkan suara orang yang lain. Itu pakai canting biasanya seperti itu. Oke, keting ruang tamu. Keting. Ya, dari situ orang bisa mendengar setidaknya untuk bisa mendengar lawan bicara. Canting. Nah, terus kapan pakai kan kuan? Nah, kalau kuan, kuan di sini teman-teman masih ingat ini radikal apa? Ini radikal apa? Yang sebelah kiri punyanya kuan. Ini radikal apa? Itu adalah radikal tadi sempat disebut sama Mbak Ratmi tuh di atas tuh tadi sebelumnya tuh bukan atasnya lagi sesang yang itu teh makanan shou. Jadi semua yang ada radikal seperti ini itu pasti ada hubungannya sama makanan, pasti ada hubungannya sama makanan. Nah terus kuan kuan di sini, biasanya sang kuan, ini berdasarkan pengalaman saya ya, mendengar cerita-cerita dari teman dan guru Mandarin saya, bisa jadi ini perlu dikoreksi, nanti coba tanya teman-teman Taiwan yang lain ya, kenapa kok, kapan pakai san ting, kapan pakai san kuan. Nah, pertimbangannya pakai san kuan itu biasanya karena satu paket dengan hotel. Biasanya kan kalau teman-teman lihat, beberapa hotel, itu kan punya kantin ya, punya restoran sendiri di bagian bawah. Oke, baik Mbak Wiwi, silakan. Nah, nah, biasanya kalau misalkan di fan kuan, fan kuan, itu ada chan kuan. Jadi satu paket. Di setiap fan kuan, itu ada chan kuan. Fan kuan itu artinya hotel. Chan kuan itu kantinnya hotel. Jadi besar banget ya gitu kan. Nah, kalau kayak gitu disebut chanting juga agak kurang tepat karena biasanya kalau hotel, kantinnya hotel tuh luas dan kadang lebih open, kadang nggak ada pembatas di kanan kirinya, dindingnya kadang ya, kadang itu agak lebih bersifat terbuka sehingga orang untuk berteriak satu ke yang lain itu belum tentu orang lain dengar. Oh ya, yeah. Kuan, kuan. Jadi kalau teman-teman yang
Bentar, ini dia ini kan. Kuan-kuan yang ini. Sorry. Ini kuan. Oke. Kuan. Kemarin sempat saya jelaskan juga di sini kuannya yang radikal sebelah kiri ini gunanya untuk menentukan kira-kira kata ini maknanya akan memper ke makna apa. Nah, karena di sini ada radikal makanan, maka di sebelah kiri ya ada radikal makanan, maka karakter ini nanti memper maknanya dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan makanan. Nah, yang sebelah kanan yang kuan ini untuk diambil cara pengucapannya saja. Pan kuan. Jadi sama-sama kuan. Hah? Piwi kuan. Piwi kuan. Apa itu? Saya belum pernah, baru pertama ini dengar. Jadi kuan, kuan sendiri ini memang macam-macam. Kuan ini artinya bisa jadi government, bisa jadi apa pemerintah, bisa jadi official ya, office, bisa jadi marga. Kayak itu marga bosnya siapa? Bosnya Mbak Ratni itu. Kuan. Hah? Makanya saya juga dipanggil ini sama mereka itu Kuan An. Oh. Oke, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa sedikit terinspirasi lebih jelas mengenai penggunaan Chan Ting dan Chan Kuan. Tapi whatsoever, bagaimanapun juga maknanya ini sama-sama restoran. Nah, kemudian ada Fan Kuan atau Kuan Kuan. Ini adalah hotel. Atau biasanya Chan Kuan dan Fan Kuan ini sama-sama digunakan di tempat yang sama. Ya, Fan Fan Kuan dan Chan Kuan. Oke. Kemudian yang kedua, Huan Ying Kuan Lin. Huan Ying Kuan Lin. Huan Ying Kuan Lin. Ini untuk menyambut tamu atau menyambut customer, menyambut pelanggan. Biasanya kita akan menggunakan vocabulary atau kosakata ini. Kemudian ada Kan Yi Xia. Kan Yi Xia. Kan Yi Xia. Nah, teman-teman lihat di sini, sebenarnya kan i itu kan harusnya ada satu ya. Tapi karena xia kata setelah i ini menggunakan nada 4, maka nada satu yang ada di dalam kosakata ini itu menggunakan nada 2. Kenapa kok seperti itu? Ya, kalau orang Taiwannya bilang ya biar ngomongnya lebih lancar aja. Lebih lancar, lebih smooth, lebih terlihat natural. Kan Isya. Daripada kalau ngomong kayak gini, Kan Isya. Itu menurut orang Taiwan, menurut orang Cina, itu agak sulit untuk mengucapkannya. Jadi menjadi nada yang tadi awalnya nada 1, jadinya nada 2. Artinya adalah melihat. Yang keempat, Caitan menu. Kemudian, keren. Ini artinya tamu. Ini bukan keren ya. Ini keren. Kalau keren bahasa Indonesia jadinya. Keren. Ini artinya tamu. Terus kemudian kalau tadi yang disebutkan sama Mbak, siapa tadi ya? Sempat bilang. Mana tadi? Bentar. Ini siapa yang bilang? Oh, Mbak Amini. Mbak Amini kan bilang keting. Keting. Keting itu artinya ruang tamu. Guest room. Keting. Jadi ada keren. Keren ini artinya tamu. Nah, kalau ruang tamu itu keting. Seperti ini tulisannya. Keting. Ke-nya sama. Ke. Kemudian tingnya pakai tingnya canting. Ini keting. Henan xie ho. Ha. Man man lai. 那个厅吗?
那我教你们一下是怎么写。Sementara kita sambut dulu Mbak Bul ya, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, mekuansi. Nah, saya sekarang terhalang. Saya akan ajar kamu sedikit, yaitu bagaimana menulis ini urutannya, biar mudah diingat. Pertama, untuk menulis kata ping atau karakter ping, ya yang ini ya, yang di sebelah kiri ini, yang teman-teman lihat yang ada apa namanya ini, rumahnya ini, ada dari rumah. Nah, kita belajar nulis yang dalamnya. Ping. Ping itu diawali dengan ini. Radikal telinga dulu. Er. Jadi yang sebelah kiri ini adalah radikal telinga. Satu garis. Kemudian sebelah kiri garis vertikal, terus vertikal sebelah kanan, kemudian dilanjutkan tiga garis macam ini. Oke, ini langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua ada radikal wang atau raja. Jadi yang bagian ini, di bagian bawahnya ini kita tambahin radikal raja. Satu, dua. Nah, sebelum nulis garis terakhir yang ketiga, garis yang vertikal harus dituliskan terlebih dahulu, harus digambarkan terlebih dahulu. Seperti ini, baru kemudian ditutup bagian bawahnya. Oke, ini yang radikal yang kedua dari ping. Kemudian selanjutnya, kita geser ke kanan atas. Ini biasanya digunakan untuk yang itu te, kode te. Sama ya, jadi ada crossing di bagian atas, garis horizontal dulu, kemudian di garis vertikal, kemudian karakter mata tapi dibalik, seperti ini. Oke. Terus ditambahi satu garis lagi iheng seperti ini, dan terakhir radikal hati bagian bawah. Memang ini untuk karakter apa namanya king atau mendengar, ini saya akui memang tidak mudah untuk menuliskannya, tapi insya Allah teman-teman dengan latihan akan bisa. Langsung nulisnya diurutkan, dikasih tanda angka biar gampang ngikutinya. Oke, baik. Saya tulis. Mungkin perlu agak gede ya kayaknya ya. Saya buka satu papan tulis lagi deh. Kenapa ada radikal telinga untuk penulisan raja? Maksudnya mungkin kenapa ada radikal telinga untuk penulisan raja? Oh, boleh. Tugas mandiri ya. Ini saya kasih contohnya deh. Saya kasih contohnya. Ini kalau misalkan mau pakai papan tulis, bisa nyoba sendiri. Ini bisa nyoba. Gak sih? Saya kasih contoh dulu deh ya. Saya kasih contoh dulu. Ini ya, teman-teman coba ngikutin. Ping. Ini yang paling susah nih emang. Oke. Garis pertama. Satu. Kita kasih angka sini ya. Satu. Kemudian. Buat sini. Dua. Tiga. Saya pastikan sebentar deh. Takutnya salah ngajar ini. Misalnya teman-teman, ini kalau mau enak, seperti yang dulu sempat saya sharing ya. Kan ada websitenya tuh. Mana itu ya?
Mana ya? Kayaknya saya sudah posting di Facebook kan dulu ya. Bentar, di forum saya cekan lagi. Mana sih ini dia? Mana dia? Ini dia. Cuman-cuman teman-teman kalau butuh. Oh, okay. Ini saya soalnya kemarin belum sempat kontak Ulaus tentang bagaimana dulu pengajarannya. Barangkali akan saya coba pertimbangkan. Terima kasih ya, nanti buat tugasnya saya akan pertimbangkan supaya teman-teman bisa lebih banyak latihan. By the way, itu link untuk memastikan kalau ingin belajar cara menulis karakter apapun dalam bahasa Mandarin langkah per langkah. Ini biasanya juga acuannya ke situ. Kita coba akan pastikan dulu. Sudah saya share di grup. Oke, saya share lagi deh ya. Saya share lagi ya. Oke, sudah saya posting di grup kita. Oke. Ini perlu saya kasih panah juga nggak? Ini perlu saya kasih panah deh ya. Oh, mungkin ini tadi pakai warna lain deh. Ini sementara saya tulis urutannya dulu ya. 3, kemudian ini 4, kemudian nanti di sini 5, kemudian di sini 6. Ini boleh agak dipanjangin ini jadi nanti. Oke, kemudian selanjutnya 7, 7 dari sini. 7. 8. 9, 10. Oke. Wah, jadi banyak angkanya gini. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Ini 11, kemudian ini 12, kemudian ini 13, kemudian ini 14. 14, kemudian ini 15, dan ini 15, ini 17, tidak banyak banget.
Oke, untuk tugasnya nanti saya siapkan ya. Mohon maaf kalau sementara selama ini masih belum ada tugas yang bisa saya berikan. Ini 19. Ini 20. Ini 21. Ini 22. Akhirnya ada 22 stroke ya. Kemudian saya pakai warna lain buat menunjukkan arah utama dari yang ini dulu. Satu, jadinya aneh sih. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, ini satu garis ya ini ya. 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, kok bila dibilang main game, ini caranya nulis tadi siapa tadi yang minta caranya nulis ini ya? Oke, ini ya, ini memang agak rumit ini. Oke, mungkin untuk latihannya saya sarankan teman-teman pakai buku itu ya, pakai buku kotak-kotak, bisa beli banyak di apa namanya di toko buku ya, itu untuk belajar caranya nulis bagaimana caranya. Oke, gitu ya. Bukunya sudah ada. Sip, baguslah. Saya lanjutkan dulu ya. Lanjutkan dulu, kemudian kita sampai ke cengcai. Cengcai. Cengcai ini artinya sedang melakukan. Wo cengcai. Bilang so semua. Wo cengcai. Cai kai che, saya sedang on progress, sedang dalam menyetir mobil. Jadi istilahnya ini untuk menandakan bahwasanya pekerjaan yang dimaksud itu sedang dilakukan pada waktu itu dan sedang dalam proses tanpa henti. Ya. Terus ada lagi ceng cai xia cai. Ceng cai xia cai. Sedang mendownload atau ya mendownload mengunduh ya mengunduh. Contoh yang lain lagi, zheng zai shang chuan, zheng zai shang chuan, sedang, ada yang tahu shang chuan apa shang chuan itu artinya? Ada yang tahu shang chuan, pernah dengar? Lawannya xia zai. Xia zai tadi artinya apa? Xia zai. Zheng zai. Xia zai. Banyak ada banyak yang belum tahu ya. Saya tuliskan di sini deh ya. Xia zai. Ini artinya download. Xia zai. Kemudian sang chuan. Bukan siapa. Sang chuan. Ini artinya upload. Ya, buat transfer data. Sang chuan. Oke, lanjutkan lagi. Yu, ini artinya ikan.
Okay. Masuk ke vocabulary berikutnya, ke kosakata berikutnya. Hai Xian. Ini deh, saya bisa minta tolong nggak? Nih ya, jadi nanti slide-nya, kalau misalkan boleh, teman-teman boleh deh sekarang di-capture dulu. Jadi vocabulary yang ada di sini, semua vocabulary yang ada di sini, nanti ada 3 slide vocabulary. Saya kasih tugasnya banyak sekali ini ya. Nanti tolong ditulis ya, ditulis. Terus difoto atau di-scan. Difoto atau di-scan. Kemudian dikirim. Dikirim hasil latihan tulisannya. Biasanya kemana? Ke email atau ke Facebook atau bagaimana? Saya juga belum pernah pengalaman ini. Teman-teman biasanya bagaimana? Lewat FB. Inbox FB. Oke, boleh. Semua sudah add FB saya ya. Ini yang belum add bisa add di sini. Tapi kalau kayak gini kan enggak tahu urutan nulisnya dari mana ke mana. Ya, apa-apa, saya hanya lihat hasil akhirnya dulu sementara. Biasanya dari goresan juga bisa kelihatan kok arah goresannya itu dari mana ke mana. Ya. Nanti kalau misalkan enggak tahu cara menulisnya seperti apa, bisa melihat untuk caranya tadi ya bisa dilihat sendiri di website yang tadi sudah saya kasih linknya. Itu masukkan aja nanti di copy paste aja. Saya akan taruh di anu deh di itu ya buat PR-nya ya di posting di Facebook ya. Jadi nanti teman-teman tinggal copy dan paste saja. Jadi saya tulis nanti di Facebook. Ini saya akan tuliskan. Nanti teman-teman copy paste di mana namanya di website yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian dipelajari bagaimana cara menuliskannya. Gitu boleh ya? Terus nanti hasil ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada bos yang bisa ngajarin. Nanti ini tulisan yang ada di slide, saya copy paste di Facebook, ya di Facebook, di tempatnya forum, di grup kita. Nanti kemudian teman-teman tinggal copy dan paste masing-masing karakter ke website yang tadi sudah saya sebutkan. Nanti di situ diajarkan bagaimana langkah-langkah cara penulisannya, step by step, langkah per langkah, arahnya juga. Oke. Saya kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan semua, boleh ya?
Saya beri waktu 2 minggu untuk menuliskan semua. Oh baik, oke, 2 minggu. Saya beri waktu 2 minggu, jadi Kamis mendatang ya. Sementara ini pokoknya dikerjakan dulu, nanti akan saya pertimbangkan. PR-nya akan jadi PR langsung dihitung 2 atau cuma 1. Ini saya belum koordinasi sama Mas Nedi juga. Saya juga kemarin kan diminta untuk Mas Nedi ngajar ya. Jadi saya perlu minta tolong Mas Nedi untuk mengarahkan saya baiknya seperti apa. Ini mohon tunggunya. Sementara nanti teman-teman kerjakan dulu. Ini sudah di capture yang ini ya. Saya masuk ke slide berikutnya. Ya, ditulis tangan semua. Nanti kemudian di scan. Kemudian ini berikutnya. Semuanya nanti tolong dicoba bagaimana cara menuliskannya. Haixian ini seafood. Niuro. Ini apa? Daging sapi, kemudian ciro. Daging ayam, churo. Daging babi, tien. Sai. Memesan makanan. Itali mien, atau spaghetti, tan tien, memesan menu tunggal, tao tan, memesan menu paket, tang, sup, ching tai, sayur hijau, atau sayur saja juga bisa, wang, mangkok. Ada pertanyaan? Jangan lupa untuk di screen capture bagian yang ini. Untuk cuing puhaunya tidak wajib, kalau mau dikasih boleh. Karena di sini yang tadi kan pinginnya menekan, yang pingin ditekankan adalah cara untuk menuliskannya, urutannya bagaimana atau goresannya seperti apa. Tapi kalau misalkan mau menambahkan puhau juga lebih baik, sangat disarankan. Ya, insya Allah akan saya share di grup. Satu karakter, satu aja. Ya, satu saja. Oke. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa screenshot ini, slide-nya nggak apa-apa. Nanti insya Allah akan saya copy paste slide-nya di Facebook grup kita. Jangan khawatir ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya, jadi total nanti ada 26 karakter, 26 kosakata yang kita belajar di slide yang kedua ini. Di pelajaran yang kedua ini tentang tema makanan. Oke, sip. Jadi ada 3 slide ya. Tiga slide yang perlu di screen capture, nanti insya Allah ada 26 kosakata ini akan saya tuliskan semuanya di grup. Jadi saya akan bikinkan notes nanti supaya lebih mudah teman-teman mengcopy pastekan, atau kalau misalkan kesulitan nanti juga saya akan posting di terusannya postingan yang link tadi ya. Oke. Saya lanjutkan membaca. Johal, nomor 19. Ini salah ya, ini mestinya inliao. Inliao atau minuman. Inliao. Inliao. Kemudian ada tian tian. Tian tian. Atau makanan penutup. Ini biasanya berupa roti-roti manis gitu ya. Kemudian es krim, puding. Itu yang disebut dengan tian tian. Cola. Goal, ini artinya enough, cukup. Nah. Ya, 26 kosakata PR-nya Mbak Amin. Cibau lah. Saya sudah kenyang. Okay. Tuo sao qian. Kuai. Chopstick,
atau apa istilahnya itu sumpit ya. Kemudian ada tangshi atau sendok. Kemudian ada pei ini artinya gelas. Pei kalau cuma gelas aja kita harus membuat atau mengucapkannya dalam dua karakter page. Tapi kalau kita ingin mengucapkannya misalkan satu gelas kopi, maka ipei kafe. Jadi pei ini akan jadi measure, jadi ukuran satuan ya, jadi satuan untuk kopinya tadi itu. Oke, saya sedikit ingin menyinggung ini quite. Teman-teman bisa simak di sini satu hal yang menarik dari ini radikal quiet. Saya tuliskan dulu sini ya. Oke. Merah. Oke. Quiet. Nah. Quiet di sini itu ada dua radikal. Jadi quiet ini terdiri atas dua radikal. Radikal yang pertama adalah ini ya, ini radikal bambu. Jadi radikal yang atasnya ini berguna untuk menunjukkan bahwasannya karakter ini itu ada hubungannya, adalah hal yang berhubungan dengan bambu. Oke. Kemudian yang bagian bawahnya, jadi bawahnya yang ini kelihatan nggak? Oke. Ini berguna untuk menunjukkan atau menandakan bagaimana cara pengucapan dari kata yang dimaksud. Jadi kata ini cara mengucapkannya adalah sama dengan karakter ini. Jadi karakter yang di bawah ini baca juga sama. Ternyata itu adalah kuai. Kuai yang artinya cepat. Betul banget. Itu kuainya cepat. Kuai. Kuai. Nah, karena di atasnya kata kuai ini ada bambu, dua radikal bambu, maka ini jadi karakter yang berbeda, artinya bukan cepat lagi, tapi jadi chopstick, ya, jadi sumpit, ya, jadi sumpit. Kuainya di sini cuma diambil sebagai cara pengucapan. Oke, saya lanjutkan kembali. Ini buat belajar nanti. Ini ada cara apa namanya? Bisa nggak nih? Karena ini harus saya taruh di dan saya cek dulu deh. Nanti deh sekalian deh saya taruh di website ya, untuk conversation buat bahan belajar teman-teman semuanya. Oke. Dari pelajaran atau slide kedua tentang restoran, apakah ada yang ingin ditanyakan? 你们有没有问题 关于我们第二课 在餐厅 有没有问题 没有后 好 那我们就继续 学习第三课主题就是交通跟现在几点，所以我们就要学一下什么是交通，然后怎么。 表达现在的时间怎么表达 bagaimana cara mengekspresikan 现在的时间 waktu pada saat ini. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. 交通 Transportation, transportasi itu ada macam-macam.
di Taipei, terutama teman-teman yang ada di Taipei atau mungkin yang di kota-kota lain pasti juga ada lah. Kalau di Taiwan karena negara maju ya, hampir semuanya merata, semua transportasinya juga canggih-canggih ya. Nah, saya tanya nih, saya yakin teman-teman karena pengalamannya sudah kaya ya, sering berinteraksi, bercakap-cakap dengan Laopan atau mungkin dengan teman-teman Taiwan, pasti sudah tidak asing dengan ketiga transportasi yang ada di gambar ini. Kalau boleh tahu, apa Mandarinnya dari ketiga gambar ini? Hoci. Iya, mirip banget. Kalau nggak hati-hati bisa dibilang monyet. Naik monyet. Bukan naik kereta, jadinya naik monyet. Betul. Pastikan nadanya benar ya. Huo cha, huo cha, huo cha. Saya copykan di chatbox deh, biar tahu semuanya. Ini dia. Huo cha, huo cha. Betul. Kemudian yang kanan itu namanya tadi apa? Betul, huonya api. Huo cha. Jadi mobil api. Kalau di bahasa Indonesia itu kan namanya kereta ya, kereta api. Huo cha, karena zaman dulu masih pakai api, sekarang udah nggak pakai api lagi, sekarang pakai bensin. Terus yang sebelah kanan atas tadi ada yang sudah menyebutnya kao tie. Kau tie. Ini artinya HSR atau High Speed Rail. Kau tie. Kau tie. Kalau TSR ada yang tahu nggak bahasa Mandarinnya apa? Eh kok TSR? Ya TSA. TSR ini kan. Saya agak sedikit lupa kemana apa ya. Satunya kau, satunya lagi. Saya lupa. Mohon maaf, sebentar saya cek sebentar ya. Oh, Thái Kiệt. Thái Kiệt, Thái Kiệt. Ada Cao Kiệt. Kalau di Taiwan itu kan ada dua ya. Kalau yang kereta api cepat itu namanya Kaotie. Tapi kalau yang biasa itu biasanya dipanggil Taipie. Taiwan the Tai. Saya cek di kamus kayaknya nggak ada deh. Taipie. Iya nggak ada. Taiwan the Tai. Pie-nya sama. Ini untuk yang kereta biasa ya, kereta elektronik juga. Terus kalau yang di bawah tanah yang biasanya di dalam kota namanya apa? Kereta juga. Kalau Tai Pie itu kan TSR ya. TSR kalau yang Kao Pie itu THSR atau HSR saja.
Nah, kalau yang di bawah itu namanya Jiein. 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 Saya copykan di sini. Jiein. Tulisannya kayak gini. Nama itunya ya, Cuing. Kalau dipin-in kan, itu mestinya seperti ini. Cie. Aduh, U-nya ini nggak bisa nih. Ini baca, tahu ya, Cuing yang itu ya. Ini susah, susah nulisnya nih. Gimana coba? Uing, uing. Yun, Jie Yun. Oke. Ini kalau di Taiwan namanya Jie Yun. Tapi kalau di Cina daratan, kalau teman-teman ketemu orang Cina daratan terus ngomong ke mereka, Yi, Yomeo, Takuo, apakah kalian pernah naik Jie Yun? Ni, Ni, Yomeo, Takuo, Jie Yun. Nah, kemungkinan mereka akan bingung. Hah? Jie Yun? Semuanya Jie Yun? Karena di Cina daratan tidak ada kata ini. Kata ini hanya dikenal di Taiwan. Jie Yun itu hanya ada di Taiwan. Kalau di Cina daratan mereka menyebutnya Ti Tie. Sebenarnya Ti Xia. Ti. Langsung gini sih. Ti. Di tie. Di yang artinya bawah tanah. Kemudian tie, tie-nya lihatnya jalur, jalur bawah tanah atau kereta bawah tanah. Jadi kalau orang Cina daratan tidak menyebutnya sebagai jie yun, tapi di tie. Di tie. Di tie. Ini artinya kereta bawah tanah. Oh ya, kalau udah di Taipei orang-orang kan sudah ini ya, banyak sudah pintar atau sudah biasa mendengar bahasa Inggris. Mereka kalau misalkan terutama teman-teman yang masih muda ya, yang Qing Yuan de, de Qing Chao Nian, jadi teenager, jadi naga, bukan lao ren, bukan lao ren. Jadi kalau mereka generasi muda biasanya kalau kita bilang MRT mereka lebih ngerti, sudah bisa ngerti. Tapi kalau orang-orang sudah sepuh, teman-teman bilang MRT, itu kemungkinan mereka akan bingung. Jadi kita perlu menggunakan bahasa mereka, yaitu Jie Yun, Asu Hai Shi, atau Di Tie. Jadi seperti itu. Oke. Terus yang bawah, tadi sudah ada yang menyebutkan, tadi apa namanya? Ada yang nebak benar tuh, Kong Che, oke. Tia Bo. Tia Bo. Kong Che. Kongce, saya tuliskan di sini biar dapat di ini. Kongce, Kongce, oke, Kongce, Kongce, wah, pintar bahasa itu ya Taiwan ya, hebat. Oke. Saya keluarkan tulisannya di sini. Oke, jadi diingat-ingat teman-teman ada huo cha, huo cha, huo cha. Kemudian ada jie yun, jie yun. Atau kalau di Cina daratan orang lebih mengenal sebagai ti pie. Di tie, di tie. Sekali lagi, jie yun, bukan jie, bukan ya. Tapi harus teruskan jie yun, jie yun. Kemudian ada di tie, di tie, di tie. Dan yang terakhir yang bawah adalah gong che, gong che. Gongce, aslinya
itu tulisannya panjang. Gonggong, qi che. Gonggong, qi che. Tapi kemudian disingkat biar lebih sederhana, pengucapannya lebih mudah. Jadi cuma gong che, diambil awal dan akhirnya saja. Gong che, aslinya gonggong. Gonggong itu artinya public. Qi che itu mobil. Jadi mobil umum. Jadinya gong che ya. Karena kebetulan kalau mobil umum di Taiwan itu biasanya kebanyakan bis ya, nggak ada mikrolet ya kalau di sini ya, nggak ada ojek ya. Kalau misalkan ada mikrolet mungkin mereka menyebutnya juga gong che. Oh ada ye-ye juga ya, saya baru tahu. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan. Kemudian ini nih yang menarik nih, di Taiwan selain ada public transport gongcha, ada juga yang namanya jicheng che atau taksi. Hah? Gonggong oh ye ye, beda lagi itu. Oke. Ada Feiji, pesawat terbang, Feiji. Teman-teman kalau berangkat dari Indonesia ke Taiwan naik apa? Ayo, ada yang getek enggak? Getek naik perahu enggak ada kan ya? Pasti semuanya naik Feiji. Naik pesawat Feiji. Waalaikumsalam Mbak Zidna Ilma. Oke, enggak apa-apa, Mbak. Absennya 19. Suti Rahmawati. Sama-sama. Kalau bandara pesawat apa sih? Cicang. Sebenarnya saya tuliskan dulu yang tadi. Ini untuk yang pesawat. Feiji. Nah, kalau bandaranya itu sebenarnya Feijichang atau lapangan pesawat Feijichang. Nah, cuman Feijichang karena sebenarnya namanya bandara itu biasanya cuma buat pesawat. Akhirnya orang-orang cukup, kalau di Taiwan ya, cukup menyebut Cicang itu sudah pasti, sudah ngerti kalau itu adalah bandaranya pesawat. Jadi, Cicang, pengucapannya dipastikan Mbak Kotia, jadi pastikan benar supaya orang tidak salah menangkap. Ya, memang untuk pengucapan karena namanya juga bukan bahasa ibu ya, bukan bahasa kita dari lahir, maka mungkin dari sedikit pengucapan kita perlu sering belajar. Ini harus ada tiga ding. Cicang, atau cicang saja. Oke. Ini Feiji. Kemudian untuk taksi, ada yang menyebutnya chuzu che atau mobil sewa. Chuzu che. Saya tuliskan apa namanya? Cuinnya di chat box ya. Kemudian satu lagi Ji cheng che. Artinya juga sama, taksi. Terus ada lagi, orang Taiwan punya sebutan lain untuk taksi. Ada yang tahu? Sebutan khas hanya ada di Taiwan.
hanya ada di Taiwan. Kalau taksi di negara yang lain, mereka tidak bisa menggunakan kata ini. Huangche. Ya. Lebih tepatnya ini. Xiao Huang atau si kuning kecil. Si kuning kecil, Xiao Huang. Ini artinya juga taksi juga, tapi hanya untuk di Taiwan. Karena kebetulan di Taiwan semua taksi warnanya kuning. Xiao Huang. Si kecil kuning, ya, Xiao Huang. Nah, nggak perlu kasih ce, tambahannya nanti. Xiao Huang aja udah cukup. Xiao Huang. Wo yao ta Xiao Huang. Saya mau naik. Karena gini, biasanya orang nggak apa sih Xiao Huang ce. Aneh aja sih. Soalnya kebanyakan saya lebih-lebih, apa ya istilahnya ya, lebih oral, lebih koin, lebih koi. Lebih-lebih, orang lebih banyak pakainya itu cuma dua karakter seperti ini aja. Jadi teman, kalau coba teman-teman tanya teman-teman yang lain ya, yang Taiwan, itu pasti seperti itu. Bilangnya Xiao Huang. Nggak pernah gitu bilang-bilangnya Xiao Huang Che. Ya, jadi Xiao Huang. Oke. Nah, selain kata Zuo, kalau misalkan kita naik pesawat kan zuo feiqi, atau kalau naik kereta berarti zuo huoche, zuo jieyu, zuo dipie, zuo gongche, zuo xiaohuang. Ada kata lain yang bisa juga kita gunakan sebagai sinonim atau kata yang sama dengan makna yang sama dengan zuo. Ada yang tahu? Tadi sempat saya sebutkan. Ini juga sering sekali dipakai. Dan orang-orang Taiwan lebih suka pakai ini, kata ini. Ta. Oke, ta. Jadi katakanlah seperti ini, saya ulang lagi. Coba diperhatikan teman-teman di bagian transportasi, di bagian bawah ini, di slide transportation ini, ada satu pola kalimat. Wo zuo huoche qu shangban. Jadi teman-teman bisa pakai zuo untuk merepresentasikan kita mau naik atau menumpangi angkutan atau alat transportasi untuk pergi ke mana, gitu ya. Nah, bisa pakai zuo, bisa pakai ta. Ta. Ta sebagaimana saya tuliskan di chat box ya. Jadi misalkan sebagai contoh lagi, ni men ta jie yun qu xuexiao. Oke, seperti itu. Terus contoh lagi. Misalkan mau pulang ke Indo. Nah, mau pulang ke Indo. Pasti naik pesawat kan ya, kecuali tadi siapa tadi mau bilang mau jalan kaki katanya. Atau mau renang, Mbak Santi tadi ya. Enggak, ta itu ya sama kayak zuo di sini. 我要搭小黄, 我要搭公车, 我要搭捷运, sama. Boleh lah, bisa dibilang seperti itu kalau dalam bahasa Inggris. Iya. Oke. Okay. Ini lebih sering dipakai sama orang Taiwan. Jarang orang itu pakai zuo. Zuo ini biasanya lebih formal, bahasa untuk lebih formal, tapi untuk bahasa lebih gaulnya, orang-orang lebih suka pakai ta. Misalkan saya mengatakan ke teman-teman, kalian pulang ke Indo naik pesawat. Ni men ta fei ji qu yin ni. Ni men ta fei ji qu yin ni. Ni men zuo fei ji qu yin ni. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya? Oh, waktunya sudah hampir habis. Jadi sepertinya kita stop dulu di sini. Besok insya Allah kita akan lanjutkan ke bagian yang ini. Mobil-mobil yang ini. Dan pola bagaimana cara mengucapkannya. Oke, penggunaan pola kalimatnya.
36 detik lagi. Insya Allah besok kita masih ada kelas ya. Ingat ya. Besok malam insya Allah masih ada kelas. Kita akan ketemu lagi besok malam. Pada waktu yang sama insya Allah pukul 9 sampai setengah 11. Dan weekend. Untuk Sabtu dan Minggu kalau nggak keberatan. Karena saya masih punya hutang sama teman-teman. Kita boleh ya kelas lagi ya. Sabtu dan Minggu mudah-mudahan nggak bosen. Oke, 10 detik lagi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Nanti insya Allah saya akan posting linknya untuk kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.